Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi di Teknik Tutorial Mas Vincent. Kali ini saya mau berbagi tip ya tentang merawat atau perawatan AC agar AC itu tetap dingin, teman-teman ya. Jadi untuk perawatan di sini sudah ditentukan ya. Jadi ada nameplate di bagian indoor. Nah, di sini saya akan contohkan ya seperti apa perawatannya dan gimana cara membersihkannya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada nameplate, teman-teman ya. Nah, di sini ada nameplate. Nah, di sini pencuciannya filter pembersihan filter berfungsi satu kali dalam 1 atau 2 bulan. Kemudian evaporator atau kondensor satu kali dalam 6 bulan. Oke, untuk yang di sini dulu, untuk di bagian filter. Ini satu kali dalam 1 sampai 2 bulan. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, di bagian pojok sini kita buka aja seperti ini. Nah, dari samping, teman-teman ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa debunya itu sangat kotor sekali, teman-teman ya. Nah, ini sangat kotor sekali dan juga dua. Untuk di bagian outdoor ya. Nah, ini di bagian outdoor. Caranya teman-teman tinggal buka aja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tarik. Oke, pelan-pelan. Kemudian tarik lagi satu kali. Ini satu kali dalam 1 sampai 2 bulan ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian evaporator di sini satu kali dalam 6 bulan. Kalau misalkan sudah seperti ini, itu kita bersihkan ya. Apalagi dalamannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan terangkan terlebih dahulu. Nah, nih kotorannya. Sangat kotor sekali, teman-teman. Nah, ini yang akan menyebabkan AC tidak akan dingin. Jadi bukan freonnya ya, teman-teman ya. Jadi bukan freon. Mohon maaf, bukan freonnya, teman-teman ya. Tapi ini karena kotor. Nah. Oke. Nanti kita akan buka ya. Cara bukanya itu seperti ini, teman-teman. Di sini kan ada baut semuanya. Ini kita buka. Dan kita akan lihat di sini juga ada bautnya, kadang-kadang ada di sini, teman-teman ya. Namun ini ada di tengah. Kemudian nanti kita angkat ya. Kita angkat seperti ini. Nanti akan terlepas, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan buka terlebih dahulu, teman-teman ya. Untuk bagian covernya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya buka dan juga saya bersihkan, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini sudah tidak ada lendir ya. Nah, di sini sudah bersih. Dan untuk di bagian dalemannya di sini saya coba nyalakan ya. Di sini sudah bersih, teman-teman ya. Jadi di bagian kolong-kolong sudah bersih semua. Nah, tinggal kita pasang di bagian filternya nih, teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang filternya, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Tinggal kita pasang seperti ini. Ini teman-teman bisa bersihkan. Nah, di sini sudah tembus. Ya, sudah tembus. Oke, yang satunya kita pasang lagi.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Untuk di bagian back covernya nih teman-teman ya. Tinggal pemasangan. Tinggal kita lihat di bagian outdoornya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tutup. Seperti ini teman-teman ya. Ini sudah bersih teman-teman. Oke, caranya seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.